Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Perak Aman Jaya. Hai guys, kembali lagi kita pada hari ini. Seperti yang komo semua tengok dari tajuk, kita akan buat Misteri Awal Haul. Dan untuk kali ini, banyak sangat barang-barang yang aku beli adalah diskaun. Beli je lah sebab ada diskaun, dah murah. So memang diskaun gila-gila, memang murah gila-gila. So tanpa bercakap banyak, marilah kita mulakan. So aku pergi dekat dua Misteri DIY. Kat sini ada dua receipt dan macam kau boleh tengok kat sini, period offer semua situ. Yang ini pun sama. So ada juga barang yang macam tak ada offer, aku beli sebab aku nak guna benda tu. So macam tu je lah. Okay, tak ada apa dah kan. Mari kita mulakan dengan first item. Kita tengok dalam bag kecil ini. Oh, lupalah, aku nak tunjuk plastik dulu. Satu plastik, dua plastik, tiga plastik, empat plastik dan lima plastik guys. So memang banyak sangat barang kita kali ni. Dan aku kena pantas supaya video ni tak terlampau panjang. So tanpa membuang masa, first item adalah bag Mr. DIY. Itu dia Mr. DIY punya anak buah. Ada Mr. Dollar, ada Mr. Toys. Bag ini ada dua saiz. Satu saiz yang kecil macam ni dan lagi satu ada saiz yang macam lebar sikit. Tapi yang lebar tu dah habis. Aku pun beli je lah yang kecil ni. Aku beli dua dan yang ini. PVC yang nama dia. Tak tahulah pula aku. Tapi macam tu lah. Dalam dia warna putih. Dan ada pemegang dia. Style bag dia. Like color Mr. DIY. Kita ada bag. Selepas itu aku beli keychain. Keychain. Apa ke nama ni? Biawak eh. Apa nama dia? Kita buka kejap. Dekat bawah ni dia ada dia punya sekatan ni. Kita buka. And then dekat atas dia ni ada button. Kita tekan button ni, tengok apa akan terjadi dekat lizard ini. 1, 2, 3. Dia berbunyi cengkerik. Walaupun ianya sesumpah, tapi dia bunyi cengkerik guys. Tapi style sebab ada lampu sikit ke depan tu. Jadi kan sebagai keychain, macam nak kacau member ke. Mainlah. Terang juga lampu dia. Itulah. Kita ada keychain cicak. Cicak ke sesumpah ke biawak ke tak tahulah. Selepas itu macam biasa ada plastik sampah. Ada 30 pieces dalam ni. Bagus. Nak tengok besar mana. Dia sebesar ini. Okey, boleh lah macam untuk sampah yang macam panjang sikit kan. Plastik sampah biasa je. Boleh tahan jugalah. Dia macam nipis sikit. Macam janganlah buang benda-benda yang macam tajam sebab nanti dia terkoyak. Selepas itu kita ada ini. For first ni aku tunjuk dulu tau yang tarik diskaun. Aku nak perhabiskan dulu yang tarik diskaun. Aku beli penyapu. Penyapu. Dia khas untuk dalam kereta. Sebab apa? Sebab dia punya bulu ni lembut gila. Nampak tak? Sebab habuk dalam kereta dia tak ada lah ni sangat. Habuk dalam kereta dia tak sedahsyat habuk dalam rumah. Habuk dalam kereta tu macam light-light macam tu je. Ha. So macam sesuai lah dengan penyapu yang berus dia lembut. Dekat dashboard ke, dekat atas tempat duduk ke. Dan dia boleh melekat. Macam itu. Bulu dia lembut sahaja dekat sini. Bagus-bagus. Penyapu untuk dalam kereta. Selepas itu aku repeat lagi, aku beli stokin untuk kerusi. Sebelum ni aku pernah beli warna kelabu. Dan aku tak tahu ada warna krim. Kalau aku tahu ada warna krim memang aku beli dulu. Tapi hari tu aku pergi tiba-tiba pula lah ada warna krim. Aku pun beli je lah kan. Stokin untuk kerusi kita tengok satu. Macam biasa sebelum ni aku pernah bagi tahu dia punya material dia tebal gila. Sesuai untuk letak dekat kerusi. Untuk elakkan berlakunya geseran dan kerosakan atas lantai. Macam-macam warna. Okey, kamu boleh pergi Mr. DIY kalau nak tengok. Selepas itu, apa lagi jap? Biar aku cari dulu. Okey ni. Jam. Lawa gila. Ada macam-macam warna. Ya, aku nampak ada warna pink, ada warna hitam. Aku nampak warna turquoise ni memang aku pantang lah aku tak ambil. Dekat situ tu tulis alarm clock. Maknanya dia boleh bunyi. Oh, oh. Wow. Okey, berbaloi. Belakang dia macam tu. Dia ada ni juga penyekat ni kita buka. Lepas tu dia punya alam. Jom kita tengok. Wow guys, aku dah try kat sini. Kita boleh letakkan dekat atas meja ataupun sebelah katil apa semua. Dan warna turquoise ni, warna turquoise memang masuk sangat warna bilik aku. Dan bunyi alam dia kuat gila. 1, 2, 3. Aku rasa jiran aku dengar tau. Wow, aku tak sangka dia macam ni tau. Aku ingat dia macam biasa je. Tapi
Berbaloi. Kalau nak bagi hadiah ke orang ke, berbaloi juga. Ah, ni dia punya nak tutup tu lah, nak tutup alam tu. Macam itu je. Okay, next. Next apa eh? Ah, ni next. Kita ada alas kaki. Dia macam gaya-gaya yang macam estetik. Sebab tu aku beli. Dia warna merun campur dengan warna macam krim guni macam ni. Kain guni. Dan dia agak besar. Aku cadang ada dekat depan bilik air. Sebab dia jenis yang macam meresap air tau. Dan aku beli memang betul-betul ini yang last. Aku tak tahu lagi ada warna apa. Sebab ini betul-betul aku ambil ini memang dah habis tu dah. Nak letak alas meja pun macam sesuai. Tapi better alas kaki lah. Okay. Bagus. Panjang juga. Besar weh. Besar. Nampak tak? Situ. Material dia sangat bagus. Ni kita ada alas kaki ataupun karpet. Selepas itu, aku rasa ini adalah barang yang terakhir yang tak ada diskaun. Next ni kita akan masuk kepada diskaun. Aku beli ini. Mami. Dekat situ kata ada pack istimewa dekat dalam dia. Mami ni ada 8 pack dekat dalam dia. So aku tak tahu lah sama ada edisi terhad ni ada 3-3 ni ke ataupun ada satu je. Ada ke? Semua ada ke? Tolonglah semua ada. Aku nak. Oh tak. Dalam dia macam tu. Macam kau boleh tengok tiba-tiba ada warna pink. Kita ambil warna pink ni. Wow. Macam ni packaging dia. Comel. Dapat warna pink pun jadi lah. We Bear, apa tu nama dia? Ni best. Budak-budak suka ni. Okay guys, okay. So ini masuk kepada diskaun-diskaun ni. Banyak gila diskaun-diskaun. So first sekali aku beli ini. Ini adalah jenis yang macam kayu buluh ke kayu apa entah. Macam itu. Dan aku beli ni untuk tok saya. Aku nak bagi hadiah dekat tok aku. Kau dia nak simpan dia punya tasbih ke, tasbih digital tu ke, nak simpan dia punya jam ke dalam ni. Boleh lah sebab dia luar dalam tu. Dan dia material yang kayu. Warna dia pelawa kan. Warna nampak macam klasik-klasik macam tu. Okay, yang ni yang besar. Lepas tu aku beli yang kecil. Sekejap, macam mana aku nak buat ni? Ni aku beli banyak tu yang kecil ni sebab cadang ni lah nak bagi dekat kawan ke dekat siapa-siapa yang kita nak bagilah. Aku beli ni, 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 ni lagi. Dan ini. Dia macam-macam warna, yang ini macam lain sikit lah. Yang ni macam tadi tu. Nak tengok dalam ke? Okey, aku buka dalam lah. Dalam dia macam itu juga. Okey, dan kau boleh tutup, boleh lock dekat sini guna dia punya benang ni. Lepas tu yang ni pun yang macam different juga, berbeza macam peti harta karun, corak dia pun corak lain. Belah dalam dia kosong macam itu je. Okey, dan ini ada 3 warna. Warna macam kayu, warna hijau dan warna pink. Oh lah, oh baru aku perasan. Dia punya butang ni pun ikut warna ni juga. Hijau, pink, coklat. Wow, okey. Aku suka yang coklat ni sebab nampak macam estetik kayu. Dalam dia macam itu. Hijau dalam dia macam itu. Pink dalam dia macam itu. Alright. Habis dah peti harta karun. Memang nak bagi hadiah ke orang pun sesuai juga benda-benda macam ni. Macam souvenir. Tak tahulah cendera mata, cendera hati macam tu. Lepas tu aku beli ini. Pinggan RM2.50 aku rasa. Dia macam-macam bentuk. Tak ingat lah weh. So dia aku tak ingat. Tapi dia macam-macam warna lah. Tapi aku ambil yang ni sebab ini pun nak bagi dekat orang juga. Koyak kan. Bagus tau, dia berbual plastik. Nak bagi dia ke orang, lepas tu kita buka wrapping. Dia colour jenis yang macam matte. So dia nampak macam eksklusif sangat. Dia bentuk pisang. Dan tak silap aku, ini boleh buka kot. Haa, betul lah. Ada tersembunyi kat sini. Ni, boleh buka dia punya ni. Aku rasa ibarat macam kau nak makan fries ataupun goreng nugget ke apa semua. Lepas dah goreng siap semua sini. Dekat belah sini, bolehlah bubuh. Dia punya sos. Ini pun best juga. Aku beli satu je. Pinggan pisang. Selepas itu, macam biasa lagi guys. Cermin. Cermin ni kat Mr. Awe. Aku rasa semua dia mudah buat discount. Ni corak dia. Ada telinga arnab. Dia pelbagai warna. Warna yang aku dapat. Warna kayu. Tadaaa. Alamak, kantoi saya guna phone. Macam itu lah cermin. Ini adalah kayu. Dan belakang dia macam itu. Kau mau beli stand kan dia? Ni. Dia macam skru. Nanti kita masukkan dia kat sini. Dia boleh berdiri macam ini. Taraaa. Dia boleh stand. Stand. Macam itu. Dan berat. Bagus. Ini cermin yang berat. Kata memang berkualiti. Okay. Kita ada cermin kat sini. Selepas itu,
cermin juga. Dan murah gila. Dah lah benda ni macam berkualiti lah. Berat kan, berat. Dan murah. Memang aku belilah cerita dia. Kat sini. Oh, dan banyak mana dan kan. Warna dia guys. Warna dia. Memang betul lah. Warna turquoise. Nampak tak warna turquoise? Belakang depan ada cermin. Dia punya body dia, dia punya tulang dia yang ini. Okay, jom kita pasang. Cucukkan je. Dah lock dah tu. Lepas tu yang ni, piring dia kita cucukkan juga. Okay, siap. Wow. Macam tu. Best lah. Ini semua ada fungsi tau. Ni macam korang letak jam ke, letak cincin ke, letak kat sini, rantai ke apa semua. Ni macam kat sini benda-benda yang macam besar-besar ke, bedak ke, apa-apa lah, segala skincare ke letak sini. Dan warna aku tak pasti. Nasib baik aku beli ni betul-betul warna turquoise. Aku tak tahu warna ada apa lagi. Tapi yang ni aku suka. Dan dia berat. Yang ni berkualiti juga. Okay. Best lah video kali ni. Tiba ya. Lepas tu apa lagi? Haa ni. Tadaaa. Aku pun tak tahulah. Malaysia ni nak kata ada salji. Tak ada lah lagi. Tapi macam beli sebab murah. Murah kan. Tu kita tengok. Apa tu? Alamak dia terbalik lah. Aku tak dapat nak baca. Haa tu dia punya muka depan dia. Akan ada macam itu. Ada dua pilihan warna. Aku ambil warna yang itu. Alright. Kita tengok dalam dia macam mana. Wow, banyak kat bola. Aku kira bola ada satu tau. Ada lima bola. Oh, tapi macam mana nak? Okey, faham. Sekejap, aku nak try. Oh lah. Eh, dia datang balik. Oh lah, weh. Okey, macam ni. Contohlah ada salji kan. So, benda ni kau mengkorekkan dekat atas salji tu. Lepas tu, dia macam scoop. Scoopkan dia. Yang ini pun dia macam bulat tau, nampak tak? So, dia jadi scoop macam tu. Bila dah scoop, kita tekan kot. Lepas tu, kita lepaskan dia. Salji dia akan turun kat sini. So, bila dah stay kat sini, kita pun pam, pam macam tu. Okay. Walaupun tak ada salji. Okay, contoh. Dah ni, salji tu. Lepas tu, turunkan dia. Lepas tu, kita balik angkat member. Okay, lagi. Okay. Oh, okay. Sana pula. Oh, datang balik. Wah, wow, best. Okay, menarik. Walaupun tak ada salju, okey lah. Okay. Tapi macam itulah. Bagus. Dalam dia ada ni. Lepas tu dapat bola 5. Bola ni tak crash pun. Bola lembik. So, bagus. Kalau kau nampak ni, boleh beli. Snowball. Snow track ball. Ooh, 2-in-1. Dia sebenarnya untuk praktis budak-budak supaya reti main bola salji. Ha, macam tu lah cerita dia. Okay, next. Ini yang second last guys. Second last. Kotak dia macam itu. Boleh tengok. Belakang. Tepi. Macam tu. Dia macam permainan juga. Kita kena seimbangkan bola tu supaya dia mengalir dekat dia punya ni. Benda ni lah. Mari kita tengok. Dan dapat satu bola kecil warna merah macam singgam. So dekat CD cara dia nampak tak kat situ. Dia kata turn, pusing. Kita main game, kita kena letak kat sini dan kita kena seimbangkan bola ni sampailah dia jatuh. Sini kan. Ha, dia kena cepat. Kalau tak bola ni dia terjatuh. So kena pantas ah. Ha, macam tu. Game yang agak mencabar. Okay. Dia tak adalah berat sangat sebab dia plastik. Okay. Dapat lagi kan? Faham lagi kan? Okay. Aku dah penat berpeluh dah ni. So, ini adalah barang yang terakhir. Aku beli. Ini yang paling murah gila. Tak silap aku, dia punya harga asal dia RM20 lebih kot. Lepas tu diskaun jadi RM10 je. Memang aku beli. Dan dia ada macam-macam bentuk. Ada bentuk hexagon, ada bentuk awan, ada bentuk apa lagi aku tak ingat. Tapi aku ambil yang bulat. Sini buka. Belum lah. Ada lagi satu. Sabar dulu guys. Dalam dia macam itu. Ni dia punya kotak. Okay. So macam ini, kita buka plastik dia. Jom kita pasang dulu. Okay, so bila dah siap pasang. Inilah pun siap pasangnya. Kat sini bila kau dah gantung kat dinding, ini boleh sendaikan dekat sini. Jadi dia ada macam bakul kat sini. So letaklah apa-apa. Letak bola ke, letak pasu ke. Macam itu. Kat sini dia bagi satu penyepit. Boleh sangkutkan. Tepi dia macam itu. Okay, next. Ini yang terakhir guys. Series ini yang terakhir.
jam. Jam ni dia macam-macam corak. Ada corak yang aku nampak, ada corak panda, panda, panda yang mana je lah. Lepas tu ada corak rumah, ada corak lebah. Aku rasa ini sesuai macam untuk budak-budak tarika lah kot. Macam untuk sekolah rendah apa semua kan. Jam untuk kelas ke, ha, sesuai lah. Aku ambil bentuk yang macam apa ni. Oh ni, belon udara. Belon udara macam tu. Dan ada gajah kat situ. Ha, depan dia macam itu. So, belakang dia macam itu. Okay, jom kita buka. Ini aku tak sabar nak tengok macam mana. Koyak. Wow. Okay, so kau dapat ni. Ini kayu tau. Dapat dia punya jam dan dia punya gajah. So dekat belakang ni, kau boleh letakkan gajah ini. Masukkan saja. Okay, dah siap pasang kan. Ui, tak sabar nak tengok. Kita pasang bateri. Dia menggunakan dua bateri. Dua bateri AA. Oh lah, Wee, dia gerak sendiri. Wow. Oh, dia berterusan. Dia kata kita kena tolak sikit momentum. Lepas tu dia akan gerak sendiri. Selagi benda ni berpusing, itulah saat dia. Okay. So, setakat itu saja video kita untuk kali ini. Terima kasih yang menonton video ni sampai habis. Kalau kau nak beli barang ni, boleh pergi kat Mr. Dawai. InsyaAllah ada lagi kot. So, setakat itu saja. Bye-bye. Terima kasih kerana menonton. Salam jumpa dan jumpa lagi. Tanda kasih dah termatri, ikatan raja sehari.